Dalam sinema sahabat sinemalogi, satu lagi film horor lokal Indonesia mengangkat tema kearifan lokal yang berasal dari urban legend, mengandung mistis dan misteri. Kuyang the movie yang disutradarai oleh Sodi Gumelar ini mengangkat legenda Kuyang sebagai bagian dari plot ceritanya. Kuyang the movie menceritakan tentang sepasang suami istri yang baru saja pindah ke sebuah desa di pedalaman Kalimantan. Sang istri hamil enam bulan mengikuti dinas kerja suaminya yang seorang dokter desa. Namun, rupanya di balik kesabaran seorang istri, ada suami yang entah bipolar atau temperamental, membuat suasana terkadang menjadi tanda tanya, terlebih saat di mana tanda-tanda kedatangan kuyang mulai tercium. Bisakah suami istri tersebut selamat dari teror kuyang yang menyeramkan? Kuyang adalah folklore tentang siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah perempuan setelah melahirkan. Makhluk ini dikenal masyarakat di Kalimantan. Kuyang diceritakan sebagai manusia yang kebanyakan menyerupai perempuan yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Namun, ternyata berbeda daerah, berbeda cerita, walau benang merahnya sama. Kuyang selalu berhubungan dengan perempuan hamil dan bayi. Hingga kini, saya masih sering bertanya-tanya, kenapa perwujudan hantu atau arwah gentayangan kebanyakan adalah sosok perempuan. Apakah sebegitu menyeramkannya perempuan? Hingga kematiannya pun harus bergentayangan menakut-nakuti. Atau jangan-jangan ada propaganda sisa leluhur yang masih beranggapan bahwa perempuan adalah bala. Secara kisah cerita, Kuyang The Movie tidak ubahnya karya anak bangsa yang mencoba peruntungan dengan menunjukkan skill perfilman dalam menciptakan karya. Unsur lokalitas yang kental, tradisi Dayak Kalimantan menjadi pelengkap untuk backstory film ini. Namun semuanya dimentahkan oleh keajaiban naskah yang memukau. Ketidakjelasan karakter sang suami yang adalah dokter yang sudah biasa ngamuk-ngamuk enggak -ngamuk jelas ke istrinya bahkan ke penduduk setempat ini sih bagi saya lebih menyeramkan dari kuyang itu sendiri. Entah apa yang mau disampaikan sang empunya cerita, karakter macam apakah yang ada pada diri sang suami? Saya lelah menebak apakah dia ada trauma ada masalah keluarga atau hanya mungkin sekedar prank belaka mengingat si istri pun saat dibentak-bentak malah senyum-senyum semakin memanjakan sumpah saya heran mau bereaksi seperti apa cerita bergulir dan semakin membuat saya pelan-pelan susah napas kemunculan sosok manyang emak-emak dukun beranak yang super sakti dengan kemampuan telekinesisnya menawarkan merawat Reni sang istri agar janinnya sehat dan seterusnya dan seterusnya. Film ini dari awal agak nampak meyakinkan bahwa akan berbeda dengan cerita horor lokal lainnya. Namun ternyata sama saja. Ketidakpatuhan dalam meramu dialog yang penuh logika, proses pencakokannya dengan zona metafisika terkesan ngawur. Saya kurang tahu apakah memang tradisi Dayak dalam berburu Kuyang sesuai dengan apa yang digambarkan. Saya lebih ingin percaya video yang viral di Instagram ketimbang cara mereka mereka adegan. Tanpa bermaksud merendahkan, saya jadi kasihan ketika sebuah kultur dipoles sedemikian rupa hingga terlihat jenaka. Apakah memang sengaja? Kuyang The Movie bukan film yang diharapkan bisa menyaingi film pocong-pocongan apalagi pengabdi setan. Namun di luar dugaan, selalu dan masih banyak penggemar film yang menantikannya. Genre ajaib ini sepertinya akan selalu tetap ada. Masyarakat kita nampaknya sebagian masih butuh hiburan yang hanya sekedar horor, penuh jump scare, tidak perlu mikir dan berending hidayah. Jangan lupa dengan segala penampakan-penampakannya. Lupakan soal CGI, lupakan soal efek visual, lupakan soal jalan cerita, lupakan soal karakter sang suami, lupakan semuanya. Hanya satu yang harus diingat. Ingatkan saya, Sinemalogi pernah membahas film ini. Demikian video reaksi dari film Kuyang The Movie. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Cek semua akun sosial media Sinemalogi. Salam Sinema, dan bye-bye.